Okay, cara-cara untuk membuat kopi kurma. Kopi biji kurma. Okay, kita tengok. Okay. Dah ada bau. Dah ada bau. Ah, dah bau kopi ya. Wow. Dah bau kopi ya. Sekejap lagi kita kembali semula. Dia bau macam kopi. Ha. Nama kopi apa pula ni? Kopi biji kurma. So dia original, kita tak ada tambah gula. Ha, nak makan nanti letak stevia ajalah. Okey. Sedap bau dia. Duduk makan kurang-kurang sikit banyak-banyak ni bagus noh. Sikit banyak dah kan. Kopi biji kurma dah siap. Bau kan memang macam kopi lah. Sedap. Puh. Nanti kita rasa pula ya. Kita akan bagi review dia. Okay.